Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Tukang Unboxing. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, rezeki lancar. Sekarang di video kali ini saya dapat paket dari JNT. Ini isinya Realme X2 Pro kondisi second. Ini saya dapat kedua kalinya HP Realme X2 Pro ini ya, teman-teman. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa subscribe ya, buat saya tambah semangat bikin videonya. Sama buat teman-teman kalau mau tanya tentang beli HP second atau harga HP second, bisa komen di bawah atau WhatsApp, nomor ada di deskripsi. Sama nanti ini unitnya saya jual kembali juga, tapi saya cek dulu. Sama buat teman-teman kalau mau cari HP second di saya, barangkali cocok atau yang lain, bisa WA aja, nomor nanti saya taruh di deskripsi. Sekarang dibuka ya paketnya. Oke, sudah selesai buka paketnya. Ini Realme X2 Pro kondisi second warna biru. Ini saya dapat bonus Realme Buds, saya lupa namanya. Sama dapat kabelnya juga plus bonus. Sementara ini, oh ya ini magnet. Sama dapat bonus Realme power bank 10.000 mAh. Oke, lumayan juga ya teman-teman. Ini agak berat juga, 10.000 mAh, sama dapat Realme Buds Bluetooth. Jadi ya alhamdulillah rezeki saya. Sekarang dilihat HP-nya ya. Oke, ini dilihat buku-bukunya, dapat buku-buku sama dapat softcase. Udah kosong, nggak ada lagi. Oh ya, masih ada lagi ya. Jadi ini buku-bukunya sama case bawaan masih ada. Oke ya, ini buku-bukunya saya masukin dulu. Sekarang dilihat yang lain. Oke, ini HP-nya ya, warna biru. Cek lagi, ini dapat charger. Ini chargernya katanya si penjual sih masih ori bawaan. Ini kabelnya udah Type-C. Ini Realme X2 Pro dapat charger bawaannya 50 watt. Jadi jangan dicanya lagi ya. Aksesnya cepat. Apalagi baterainya 4000 mAh. Jadi paling nggak sampai 1 jam udah full 100%. Bisa dilihat ya. Ini 50 watt, tapi ada yang lebih kenceng lagi. Itu chargernya Black Shark 3. Kemarin saya dapatnya chargernya sih 65 watt. Selama saya beli HP second paling kenceng ya itu Black Shark 3 65 watt. Tapi katanya sih Realme ada lagi rilis, katanya sih 100 watt, tapi belum tahu saya. Oke. Ini plastiknya habis saya lepas. Ini anti koresnya agak kusam. Sama kondisi fisiknya sih belakang, atas, bawah, samping masih oke, mulus. Oke ya, masih mulus semua. Saya nyalain dulu. Oke, nyala. Ditunggu sebentar. Lumayan ya teman-teman, dapat headset Bluetooth dari Realme sama power bank juga dari Realme juga, jadi sepaket satu produk Realme semua. Oke, masih nunggu. Oke, sudah. Oke, saya tes kameranya dulu. Oh ya, nanti ini unitnya saya jual kembali ya, dan harga 6.500. sekali lagi 6.500. nanti transaksi via rekening bersama Bukalapak atau Tokopedia, Shopee juga bisa. Sampai di sini untuk video kali ini.
Maaf jika banyak kurangnya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe ya, biar tambah semangat bikin videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.